Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Braga Channel. Berikut ini cara menambahkan bahasa di HP Android Samsung Galaxy M32. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai cara menambahkan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya sesuai dengan yang Anda sukai di handphone Samsung. Kamu masuk saja di menu pengaturan, lalu kamu masuk di bagian manajemen umum. Nah, pas manajemen umum ini, kalian cari di sini bahasa yang paling di atas. Nah, di sini akan tampil baru satu bahasa. Bagaimana mencari bahasa yang lainnya? Kalian pilih tambah bahasa dan silakan cari bahasa yang kalian inginkan. Misalnya bahasa Inggris, silakan cari bahasa Inggris. Nah, ini dia bahasa Inggris, pencet bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris di mana? Misalnya United States. Kemudian di sini bisa simpan sekarang dan kalau mau langsung menggunakan pencet atur sebagai default. Karena saya mau menyimpannya, saya pilih simpan sekarang. Nah, dia akan bertambah untuk bahasanya. Dan untuk menggunakan bahasa Inggris ini, pastikan tanda rumputnya berada di paling atas nanti ya. Misalnya saya contohkan begini, pencet terapkan. Dan nanti Inggrisnya akan berubah ke atas. Di mana letak tanda rumputnya dan di mana letak tulisan bahasanya ini, berarti bahasa itu yang dipergunakan. Silakan tambah lagi bahasa yang kalian mau. Untuk mengembalikan ke bahasa Indonesia, kalian pilih Indonesia, kemudian apply. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Silakan kalian coba, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.